sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton dan selamat malam seram. Saudara, hari ini merupakan 3 hari bulan Februari 2022 pukul 11.06 minit malam. KC kembali bertugas menemani anda dalam rancangan horror talk show Malam Seram, bukan sekadar cerita seram. Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat. Yang penting sekali, terima kasih kerana sudi menemani KC setiap malam untuk anda tonton rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Terima kasih kepada semua Momok Captain dan Momok Sajen yang sudi melanggani konten tambahan konten berbayar Malam Seram. Terima kasih atas sokongan-sokongan ya, Momok Captain dan Momok Sajen. Saya memang hargai setiap daripada anda. Ada yang dah pun langgani sampai lebih 2 tahun. Terima kasih banyak. Dengan ini terus menyokong KC untuk menghasilkan lebih banyak lagi live-live show seperti ini. Dan ada juga yang baru saja jadi geng Momok Captain ataupun geng Momok Sajen, selamat datang ke Malam Seram eksklusif content. Ya. Dan juga kepada moderator-moderator yang bertugas. Dan apa khabar saya harap semua okey. Saya baik, tapi cuma itulah, mata saya ni kan makin dia makin macam makin bengkak lagi sebab mata saya ni dipanggil apa ni? Apa dipanggil, infection, ya, eye infection ataupun aka mata tembel. Kan dia punya gatal, betul macam nak garuk je. Oleh kerana itu saya tak nak anda rasa mungkin terganggu dengan mata saya. Saya dah pun pakai spek, jadi anda tidak akan terganggu lah. Macam style lah . Jadi terima kasih kepada semua. Price tag pun belum buka. Ini isteri saya punya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Okey, malam seram. Kita mulakan dengan kisah pertama pada malam ini. Jangan takut, saya tak akan pakai cermin mata tu. Saya tengah cari spek. Saya ni sebenarnya ada, dulu ada satu spek lah saya beli. Saya tak tahu mana saya letak kan, sebab saya jarang pakai spek. So, cari-cari tak jumpa, jumpa pula cermin mata isteri saya. Saya pakailah sekejap . Saya rasa lebih terganggu kalau saya pakai spek tu cerita seram kan, daripada menghadap mata saya sebelah ni agak bengkak sikit. Tapi terima kasihlah banyak pada semua . Baik, terima kasih pada semua. Jangan takut, saya takkan pakai cermin mata tu. Yang ini kiriman yang pertama saya nak bacakan daripada pengirim. Sebenarnya kisah pertama ni dia agak tajuk dia tu agak marah . Marah dengan perkataan yang tidak sesuai untuk saya sebutkan, kerana rancangan Malam Seram ini juga adalah sebuah rancangan untuk keluarga kan. Itulah matlamat saya lah, supaya yang muda ni dapat mendengar, sebab ada yang bahasa Melayunya, penguasaan bahasa Melayu kurang baik, jadi bila mendengar Malam Seram ni sedikit sebanyak dapat membantu kan penguasaan penggunaan bahasa Melayu. Jadi saya akan cuba ubahkan tajuknya menjadi suatu yang lebih boleh diterima masyarakat ya. Terima kasih sebelum tu kepada Jenggo yang kirimkan cerita berkenaan ini, pengalaman beliau. Katanya
dengan tajuk cerita saya tak perlu sebut lah. Tapi pengalaman beliau ni memang cukup menarik. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah dalam rancangan Malam Seram. Jom. Assalamualaikum Kesih dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Nama samaran saya Django. Kesih boleh ketengahkan peristiwa yang saya nak kongsi dengan Kesih dan juga para penonton. Saya sebenarnya rasa marah ketika saya kirimkan cerita ini pada Kesih. Ini kerana sesuatu berlaku kepada tunang saya. So begini Kesih, saya dengan tunang saya dah pun bersama sejak kami kenali lebih kurang dalam 2 tahun yang lalu. Selepas 2 tahun berkenalan, barulah kami ambil keputusan untuk melalui alam pertunangan sebelum insyaAllah kita akan melalui alam perkahwinan sebagai suami isteri. Jadi kata Jenggo, saya ni ada masalah dengan seorang lelaki di tempat kerja tunang saya. And masalah dia gini, lelaki ni suka sangat dengan tunang saya. Dia tahu yang kami ni bertunang. So pada dia, kalau tunang, selagi dia boleh duga tunang saya, mengapa tidak? Kan, kata dia daripada kawan-kawan yang saya dengar, zaman pertunangan ni adalah zaman ujian. So aku nak ujilah dia punya pasangan. Manalah tahu kalau pasangan dia berpatah arah, mungkin tak nak dengan dia ataupun nak dengan aku. So saya nak cerita dekat Casey. Pada mulanya dia gunakan cara-cara yang biasalah, sweet talk, puji dan hantar barang, kasih hadiah. Alhamdulillah saya mempunyai seorang tunang yang memang setia dan memang respect that kita ni sudah bertunang. Selepas digunakan cara-cara seperti itu, sweet talk lah, dia belikan hadiah lah setiap kali jumpa, sebab dia dekat kerja, same workplace, dia boleh jumpa, dia boleh bercakap, and dia juga adalah seorang senior kepada tunang saya. So lebih mudah lagi dia nak berkomunikasi dengan tunang saya, nak suruh buat tu, nak suruh buat ni. Kadang-kadang nanti dia kasih tunang saya banyak kerja, banyak sangat kerja. So nanti selepas dia kasih tunang banyak kerja, dia akan datang dekat tunang saya, dia akan cakap, "You know what, I can just buat your kerja ni senang tau. Kejap dia akan panggil pekerja yang lain, "Can you please complete this, habiskan kerja-kerja ni," macam tu tau, to the extent. So sampailah satu waktu tu, saya dengar cerita yang dia menggunakan cara-cara halus untuk cuba memikat tunang saya. Sebagai seorang tunang ni, takkanlah saya nak suruh dia tukar kerja ke si. It's not fair. Dia baru saja bermula dekat kerja ni dan bukan senang nak dapat kerja sekarang yang bersesuaian dengan permintaan, iaitu gaji yang dia inginkan. So baru kerja, kita pun tengah kumpul duit nak kahwin, and then this the toot guy datang dalam hidup tunang saya dan mula nak menggoda. Bila dia dapat tahu, pada mulanya tunang saya ni baru nak bertunang, so dia cubalah nak goda, kan? So to cut the story short, dia dah mula gunakan barang untuk kenakan tunang saya. Alhamdulillah Casey, my bakal bapa dengan mak mentua very understanding dan dia tahu tentang perkara ini. Malah dia dah tolong pagarkan rumah semua. Dia dah tolong cakap dengan anak dia supaya jangan makan, jangan pegang, jangan sentuh. Kalau dia sentuh kau, kau kena terus report dan sebagainya. Jadi on that note, saya rasa selamat, kata Jenggo. But this tut masih lagi tak nak give up. So just imagine, dia hantar barang dekat rumah tunang saya. Ya, dekat rumah tunang saya. Barang tu bukan barang hadiah Casey. Dia hantar benda-benda untuk apa? Untuk kenakan tunang saya, supaya tunang saya ni akan ingat dia sentiasa. Sebab itulah dia boleh jumpa mana punya bomo pun, kuasa Allah ya, untuk jodoh saya dengan tunang saya, jodoh saya dengan tunang saya lah. Saya akur, kalaulah setengah jalan pertunangan tunang saya ni putuskan tunang untuk pergi dekat dia, saya akur walaupun berat untuk terima. Berat untuk terima, itu bukan jodoh saya. Tapi alhamdulillah, throughout this thing semua, everything, tunang saya memang setia dekat saya.
So satu hari tu, tunang saya tengah bercakap dengan saya dekat telefon dalam bilik dia. Bilik dia ni menghadap koridor, Casey. Ada tingkap menghadap koridor. Tengah bercakap, cakap, tiba-tiba Casey, tunang saya menangis. So saya cakap, eh, kenapa dengan you ni? And then suddenly tunang saya cakap, I dah tak boleh lah go through all this, kata tunang saya. Cakap, eh, why happen? So the moment dia menangis cakap macam ni, saya dah tahu ini mesti si tut punya perangai. And then dia cakap, almost setiap malam, baru tunang saya beritahu saya ni, dia tak nak susahkan saya, dia kata hampir setiap malam dekat tingkap dia nanti akan ada suara perempuan memanggil nama dia beberapa kali. Contoh, nama tunang saya cakap lah, ya, Mira, kan? Nanti akan dengar dekat tingkap ketika mak dengan ayah dia dah tidur, dia sorang-sorang baru nak tidur, tak boleh tidur. Golek kiri, golek kanan, golek kiri, golek kanan. Rupa-rupanya, kenapa dia susah nak tidur? Sebab ada sesuatu dekat tingkap. Mira. 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 Menurut tunang saya, dia akan dengar suara perempuan memanggil nama dia beberapa kali. Dia kata, Mira, Mira, dan banyak kali dia panggil. Jadi daripada dia tak dapat tunang saya dengan cara-cara yang disebutkan tadi, dia mula mengganggu dan menyusahkan tunang saya, Casey. Sampai ke tahap macam tu. So at the end of the day, saya ni telah pun diberi amaran sebenarnya oleh ibu saya, khususnya jangan pergi ke tempat kerja dia. But saya tak boleh terima lagi lah. Dah berbulan saya cuba sabar. Saya akhirnya pergi ke tempat kerja tunang saya. Saya kenal siapa lelaki ni sebab pernah terserempak dengan dia beberapa kali ketika saya nak jemput tunang balik rumah. Saya terus pergi dekat dia. Saya kasih dia amaran kau-kau. Dan Casey, dia nampak macam tergupu-gapa bila saya datang, confronted him. Dia cakap dengan saya, apa kau merepek ni? Kau merepek, kau nuisance datang kat kerja sini eh? Aku boleh report polis, kata dia. So saya cakap dekat dia, ginilah, kalau kau betul-betul nak tunang aku, boleh. Aku boleh kasih kau tunang aku, tapi dengan satu syarat. Kita one on one fight. Nak? To be honest, Casey, saya memang dulu kaki fighter, tapi sekarang dah cuci tangan. Saya tak takut dengan orang. So cakap kat dia, kalau kau nak tunang aku, kita one on fight. Siapa kalah, siapa kalah, maknanya kena lepaskan. Tak nak, Casey. Dia kata saya merepek. Lepas dah kena hang, baru dapat lihat dia cuba distancekan diri dia daripada tunang saya. But gangguan tu masih ada eh. Gangguan tu masih ada dekat depan rumah. Kena cari punca. Rupa-rupanya selepas dapatkan bantuan pakar, pakar tu datang periksa punya periksa. Depan rumah mak mertua saya ada banyak pasu-pasu bunga, ada banyak pasu-pasu pokok. Dia dah tanam satu barang dekat dalam tanah tu. Cari punya cari, akhirnya jumpa dekat dalam pasu ada benda yang ditanam. Benda tu dibuang, maaf, benda tu dibakar sebelum dibuang. Dah tak kena gangguan lagi dan hanya sekarang ni menantikan tarikh untuk majlis persandingan saya. Doakanlah semoga jodoh saya berkekalan. Dan terima kasih, Casey, kerana sudi mengetengahkan kisah saya. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah. Terima kasih kepada Brother Django yang meluahkan perasaan dia tentang apa yang berlaku. Dan kadang-kadang orang macam tu, dia kena betul-betul one on one confront tu, dia kena bersemuka dan cakap. Ada macam tu eh, ada orang ni, dia selain daripada cerita tadi tu kan, ada cerita-cerita macam ada orang ni dia suka sangat buat cerita pasal kita kan. Kalau kita diam, dia cakap lagi cerita, dia bilang dengan orang A, orang B. Setiap orang yang dia jumpa, yang dia cross path dengan orang tu, kata, kau tahu si Casey tu, jangan lah Casey gitu.
Tapi bila kita on-on, kita call, kita cakap dekat dia, kita jumpa bersemuka, mana tak gabrah. Gabrah. Saya pernah pernah buat benda ni pada seseorang yang pagi, petang, siang, malam. Ya, tak tahulah. Saya pun tak tahu kenapa dia suka cakap pasal saya. Kerana mungkin saya macam macam apa ni, Syukri Yahya katnya. Kan, nanti orang sampaikan lah. Sampaikan. Ada juga para followers sampaikan. So satu hari saya call lah. Saya call, saya cakap, apa yang awak tak puas hati, kau yang tak puas hati dengan aku. Saya tak ada cakap awak lah, takkan, apa yang awak tak puas hati . So cakap lah kan, betul-betul confront. Lepas tu dah tak ada cakap lagi dah. Tapi kadang-kadang ada jugalah. Apa nak buat, kita dah beritahu kadang ada orang ni perlu kita direct cakap kat dia. Kadang inilah hidup. Kadang-kadang dengan kita tak buat apa-apa pun, kita ada, akan ada orang benci dengan kita kerana mulut orang lain. Itu satu masalah. Without us doing it, nothing to anyone. Tak ada apa-apa tau. Tiba-tiba kita ada new enemy. Ting! Sebab apa? Sebab mulut orang lain. Jadi, the best way to do is, jangan diam. Anda ambil satu kali itu, terus tegur, confront. Selepas tu suka hatilah. Kau nak buat apa, kau nak buat apa, kita berserah je. Baik, kita kongsi pengalaman selanjutnya. Yang ini datang daripada pengirim bernama... Okey, yang ini daripada pengirim bernama Zai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam. Saya nak share satu pengalaman peristiwa seram yang saya pernah alami ketika saya bermain sorok-sorok. Sorok-sorok tu macam hide and seek lah. Bermain sorok-sorok dalam kawasan tempat saya tinggal yang terletak di... Mana ni kejap? Okey. Dekat kawasan yang saya tinggal yang terletak di Bandar Baru Uda. Jom kita ikuti kisah daripada Zai dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, Zai kata ni ketika dia berusia, pada masa tu saya berusia 16 tahun. Jadi saya dengan beberapa orang kawan, kita bermain sorok-sorok lah dekat kawasan yang saya tinggal di Bandar Baru Uda. So ada kalanya kita suka berbasikal, ada kalanya kita akan bermain sorok-sorok, sembunyi lah, sembunyikan diri. Satu orang akan pasang dan kena tangkap lah orang yang sorok tu. So the first person yang ditangkap tu adalah orang yang akan pasang seterusnya. So pada satu hari tu, kita bermain sorok-sorok ni selepas kita pulang daripada sesi mengaji dekat sebuah rumah. So kita pun berkumpul dekat satu taman berdekatan dengan rumah saya, dan kita pun mulalah main sorok-sorok. Yang pasangnya satu orang kan, usually kita akan pasang tu macam tikam-tikam lah, siapa akan mulakan dululah. Jadi cakap lah ada seorang kawan nama dia Wan, dia pasang. Kerja dia kena kira 1 sampai 30, yang lain kena lari dan sembunyi. So tak boleh jadi orang yang pertama kena tangkap. First person yang kena spot dan kena tangkap, dia tak perlu kejar pun, dia nampak aja dia akan sebut nama. Contoh, kalau saya sembunyi, Zai katalah, dia nampak saya kat atas pokok, "Zai, kau kat atas pokok." Maknanya saya kena surrender, saya gagal. Jadi saya pula kena pasang, yang lain kena lari dan sorok. Macam tu permainan dia, main sorok-sorok. So satu kali tu kawan saya ni, Wan lah, dia yang pasang. Ya, dia kena cari kita. Kita masing-masing lari lah. Lari. Dan masalahnya game ni, dia tak boleh sembunyi dengan kawan. Tak boleh, tidak dibenarkan. Sesiapa yang bersembunyi dengan kawan sama-sama, kena disqualified lah. Maknanya kena pasang dan tak boleh bermain, akan kena pasang untuk beberapa permainan. Jadi kena sembunyi sorang-sorang. So kalau satu dah jumpa satu spot untuk disembunyi, kita tak boleh ambil spot yang sama, kena pergi ke tempat lain. Jadi itu ada satu cabaran lah. So one ni tengah kira, 1, 2, 3, 4 sampai 30 bertempiaran, puh, semua lari. Bila dah lari bertempiaran, Casey, saya tengah cari mana aku nak sorok ni sebab itu adalah dekat kawasan playground, taman permainan. Dia adalah tempat-tempat kawasan dekat pokok lah, belakang kawasan tempat sorok-sorok. Saya pun lari, saya nampak ada satu pokok ni, Casey. Saya pun panjat pokok tu.
Saya panjat pokok sampai dekat atas. Pokok dia tak tinggi, senang nak, mudah nak panjat. Sampai dekat atas, saya pun sembunyikan diri saya lah di sebalik daun-daun yang tebal dekat atas tu. So sedang saya sembunyikan diri saya dekat daun yang tebal, tiba-tiba saya nampak tau kawan saya Wan ni tengah berjalan dari jauh. Dia jalan-jalan-jalan-jalan dan kemudian saya nampak dekat belakang Wan ada seorang yang ikut dia. Saya nampak dengan jelas bila Wan jalan dalam mungkin jarak belakang Wan dalam 5 meter, ya, 5 meter, 10 meter jauh macam tu. Wan tengah jalan, ada susuk tubuh ikut Wan dari belakang ke si. Wan jalan, Wan berhenti. Kemudian Wan tengok kiri, tengok kanan sambil dia gosok-gosok tangan seolah-olah dia rasa macam meremang, saya rasa pada masa itulah. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi sampai dekat betul-betul nak dekat dengan pokok yang saya sembunyi. Wan kelihatan macam tak kena gaya. Dia kemudian dia kemudian pusing dan terus berjalan ke arah yang lain. Masalahnya bila Wan dah jalan ke arah lain, dia jalan laju ke sini, dia lari. Dia tinggalkan dekat kawasan yang saya tengah ada dekat atas pokok. Masalahnya bila Wan lari, susuk tubuh yang belakang Wan tadi tu tak ikut. Dia betul-betul berada dekat bawah pokok yang saya bersembunyi. Benda tu dekat bawah ke sih? Saya nampak sekejap, saya tengok lain, macam mana aku nak turun sekarang ni eh? Siapa benda ni? Sebab kalau ni benda ni adalah manusia, takkan Wan pusing beberapa kali tak nampak pun benda tu dekat belakang. Jadi saya macam, alamak, ini siapa eh budak ni eh? Sebab bila kita bermain sembunyi-sembunyi, sorok-sorok ni, ada juga dengan budak-budak yang jarang-jarang bermain dengan kita. Kadang-kadang kawan-kawan yang biasa main kita kenal, tapi ini kadang-kadang budak-budak luar pun akan join. So saya ingatkan ni budak luar ke? So saya buat bodoh, saya dekat atas lama Casey, tiba-tiba benda tu pergi dekat pokok dan mula nak panjat pokok Casey. Dia macam tak adalah macam tu eh. Dia mula dekat pokok tu, dekat batang pokok dia dah pegang, kemudian dia nak mula panjat. Saya yang ternampak dia nak panjat pokok dari atas, kedebam jatuh. Tangan saya ni terhempas dekat atas tanah, terhentak kuat sampaikan kesakitan saya tak boleh bangun. Dan kawan-kawan saya baru bermula permulaan yang pertama, semua datang ke arah saya bila saya terpekik kuat. Aduh, sakit. Datang dan dipendekkan cerita, tangan saya ni dia mengalami satu keretakan. Terpaksa saya dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan selanjutnya dan saya kena pakai casting dekat tangan saya, Casey. Itulah peristiwa yang seram berlaku. Selepas tu, selepas saya keluar daripada hospital, saya berjumpa dengan Wan dan saya imbas kembali pada malam berkenaan. Saya tanya, Wan, malam tu yang kau pasang, kau ingat tak kau tengah jalan, kau perasan tak dekat belakang kau ada orang tengah ikut kau? So saya cuba ingatkan balik kejadian malam tu dan Wan pun cakap, aku sebenarnya tengah jalan, aku rasa meremang. Sampai dekat pokok tu yang kata saya katalah yang aku sembunyi kat atas tu, asal kau lari eh? Sebab aku dengar orang panggil nama aku, Wan. Itulah aku lari lintang pukang. Dan saya kata pada Wan pada masa tu, orang benda yang sembunyi dekat belakang kau tu terus nak panjat pokok yang aku tengah sembunyi dekat atas. Mau tak jatuh aku. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, kita berkongsi itu kisah daripada brother kita yang brother Zai yang berkongsi ketika bermain hide and seek pada waktu malam. Bermain sorok-sorok waktu malam adalah satu pilihan yang tidak begitu bijak eh. Yalah, okey. Terima kasih Zai atas perkongsian kisah anda untuk rancangan Malam Seram. Selanjutnya saya nak kongsi kisah daripada yang ini. Okey. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kiriman selanjutnya, selamat malam Kisi. Okey, jap eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kisi. Saya nak tengok kalau
tak boleh sebut nama sebab kat sini dia kata bracket bukan nama sebenar dan saya perempuan. Itu perlu saya sebut ke? Tak tahulah eh. Okey, tak apalah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih jika kisah saya terpilih untuk live show Malam Seram ya. Terima kasih kembali juga kerana sudi kirimkan email ni pada KC. Nama saya Awin, bukan nama sebenar kerana saya ni seorang perempuan KC. Saya gunakan nama Awin. Saya nak kongsi sedikit pengalaman saya waktu berusia mungkin 13-14 tahun. Saya tiba-tiba teringat kisah ini sambil saya mendengar podcast KC di Spotify. Pengalaman ini beberapa tahun yang lepas. Saya sekarang sudah pun berusia 29 tahun. Sebelum saya terlintas nak menulis ataupun kirimkan kisah ini, saya terfikir ada ke pengalaman yang saya boleh share? Manalah tahu ada rezeki, KC bacakan. Waktu itulah saya teringat kembali memori yang berlaku sewaktu saya dan rakan-rakan sekolah yang lain menyertai rombongan untuk pergi ke Cameron Highland. Jadi inilah kisahnya. Jom kita teruskan dalam Malam Seram. Saya tak ingat penuh kejadian sepanjang rombongan ini sebab otak saya memang hanya ingat perkara yang luar biasa saja. Jadi plot-plot lain waktu rombongan saya dah lupa kot KC. Saya teringatlah rombongan ni tak sampai 40 orang pelajar pun ya. Bercampurlah pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Sebab tak penuh satu bas pun ke sana sini. Saya ni KC anak tunggal. Keluarga saya susah nak lepaskan saya tau. Kalau nak-nak pergi ke mana-mana road trip. Walaupun adalah satu acara yang dianjurkan oleh sekolah ni, memang susah. Susah mereka nak lepaskan saya pergi mana-mana tanpa kehadiran ibu dengan ayah saya. Jadi ini peluang yang sangat mengujakan saya. Saya waktu berusia belasan tahun tu sebab dapat berdikari lah konon. Bercuti dengan kawan-kawan diiringi oleh cikgu yang bertugas. Di Cameron Highland kami semua menyewa 3 bilik apartmen. 2 unit untuk pelajar asing lelaki dan perempuan dan 1 unit untuk cikgu-cikgu pengiring. Saya nak ingatkan semua yang cerita ni terus jumpa plot sebab saya tak dapat nak recall lebih detail waktu rombongan berkenaan. Jadi saya tu ditukar the story short. Satu malam ni kami beramai-ramai ya berkumpul KC dalam unit apartmen cikgu. Kita berkumpul dekat unit apartmen cikgu untuk menyediakan makan malam bersama. Kami yang perempuan ni mestilah kena tolong cikgu kan untuk masak. Yang lelaki uruskanlah meja, ruang tamu kan, bersihkan sikit, letakkan kerusi, letak alas supaya masing-masing ada tanggungjawab dan kerja masing-masing. Kisah ni bermula waktu memasak. Saya bantu cikgu kacau kuah dalam periuk. Kawan-kawan lain tolong potong buah dan isikan lauk-lauk lain dalam bekas. Jadi waktu masak tu, saya rasa kuah yang kami sedang masak ni kurang masin tau. Saya pun cakap dekat cikgu lah, mana nak cari garam eh malam-malam macam ni? Sebab apartmen jauh sikit. Apa kata minta sikit kat orang nak? Sambil saya bercakap tu, saya pergi jengah keluar tingkap apartmen. Dari atas, saya nampak ada gerai yang masih buka di tepi jalan berhadapan apartmen yang kami menetap tu. Saya pun sambung lagi. Ha, cikgu. Tu, baru saya tengok kat luar tu nampak macam ada kedai. Saya pergi sana eh, cikgu eh. Minta garam kat dia. Terus cikgu tegur. Malam-malam tak elok minta garam lah. Tak apa. Kita makan je lah lauk ni. Alah, bukan tak sedap sangat pun. Okey je, kata cikgu. Tak lama selepas tu, waktu semua sibuk uruskan makan malam. Zara! 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 Panggil. Perlahan, daripada perlahan, suara tu makin kuat. Tapi, kita nak kena kawal juga ke si? Tak boleh terlalu kuat. Sebab ada jiran lain. Takut nanti dengar mengganggu pula. Sampailah dekat satu corner, saya cakap, datang sini, datang sini. Eh, sini, 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 sini. Sambil saya melambai-lambai tangan. Kami pun berlari ke satu corner hujung blok. Gelap dekat situ. Sebelah kiri saya ada satu unit outdoor aircon. Dalam sama-sama tu saya nampak Zara. Zara macam tengah termenung dan berdiri tegak dekat celah aircon tu. Saya tak fikir panjang. Terus panggil dia dan tarik dia keluar. Zara hanya berdiam bila ditarik. Pandangan dia kosong. Macam memandang ke satu sudut. Tak tahu apa yang dia tengok KC. Seolah-olah termenung macam itulah. Dan tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Eh Zara, Zara kau okey tak? Zara? Dan tarik dia. Saya tarik, dia pun ikut.
Kami bawa Zara balik ke unit apartmen. Dia masih diam, Kizzy. Masih memandang ke satu sudut dan macam tak ada reaction. Tak ada siapa berani nak renung lama ke muka dia sepanjang di koridor tadi. Cikgu datang dan tengok keadaan dia. Panggil nama, tepuk muka, tepuk tangan. Dia tak menyaut pun. Dia hanya memandang. Dan orang, "Hey, Zara. Zara. Zara." Dia hanya memandang ke satu sudut. Bayangkan, masih diam dan termenung kosong. Cikgu terus minta kami baca bacaan Yasin beramai-ramai dekat rumah tu. "Eh, saya rasa bila cikgu panggil lah pelajar-pelajar yang lain, eh sini semua, sini sini sini, semua berkumpul. Cikgu mungkin salah, tapi saya rasa Zara ni macam dah kena rasuk," kata cikgu. Kami pun duduklah berkumpul bila cikgu cakap, "Boleh tak kita ramai-ramai baca Yasin? Mana tahu kalau-kalau boleh tolong Zara sedar daripada rasukan ni." So, kita berkumpul dekat ruang tamu. Mulalah baca Yasin. Cikgu bawa Zara ke ruang lain dan mula bacakan doa. Zara yang tadi diam, hanya merenung ke satu arah. Tiba-tiba bila ramai pelajar baca, dia mula macam, dia mula rasa resah gelisah, tak tentu arah. Kami tak ada apa yang kami boleh buat kecuali baca Yasin, sebab tak ada orang boleh kami minta tolong. Kami berada jauh ke sini dekat Cameroon. Jadi cikgu-cikgu hanya ikhtiar bacakanlah ayat pada air dan sapu dekat muka Zara berkali-kali. Cuba dan cuba. Akhirnya selepas sapu dan baca sapu lagi air bacaan tu, Zara sedar. Dia menangis selepas tu dan terus peluk cikgu. Kami yang berkumpul ni dah pun selesai bacaan Yasin sebelum Zara sedar. Rasa lega sangat bila lihat akhirnya Zara ni dah kembali ke si. Kalau tidak tadi macam termenung lama ke si. Malam tu kami teruskan je makan macam biasa sambil cikgu temankan Zara makan. Tapi suasana senyap dan semua perhatikan Zara. Risau jadi apa-apa. Selepas selesai makan dan mengemas, cikgu beritahu Zara akan tinggal dekat unit apartmen cikgu. Cikgu cakap, "Okay, malam ni yang lain semua balik bilik masing-masing. Zara, awak tidur dalam bilik ini ya, dengan cikgu semua." Jadi kami yang lain pulang ke unit semula. Sampai di apartmen kami, semua dah mula rasa seram sejuk. Dah rasa seram sejuk, Casey. Jadi sambung kepada kisah kiriman ini. Jadi Zara duduk apartmen cikgu, yang lain semua balik balik ke bilik masing-masing. Dan tadi katanya tadi, masing-masing tak kisah pelajar perempuan ke lelaki, boleh dapat lihat semua macam diam dan rasa takut, seram sejuk. Takut dan macam tak percaya apa yang berlaku. Jadi sebabkan takut tu, kami semua tarik tilam dari dua bilik yang ada dan susun tilam dekat ruang tamu. Konon-konon nak tidur berjemaah lah, tidur ramai-ramai. Bukan dengan pelajar lelaki, tapi dengan pelajar perempuan yang ada dekat bilik berasingan. Kami tidur beramai-ramai rapat-rapat. Tak nak ada jarak antara kami. Semua saling berpelukan. Dan yang paling takut, orang yang di hujung tilam kiri dengan kanan, Kesi. Kami tak tutup semua lampu. Lampu semua hidupkan. Kesi kena ingat kami dekat Cameroon Highland dan waktu tu malam, Kesi. Cuma dekat ruang tidur kami je lah. Saya yang ada di tengah-tengah ni terus minta kawan-kawan bacakan ayat kursi bersama-sama. Sebelum tidur boleh tak kita baca ayat kursi? Saya baca dan kawan-kawan aminkan. Alhamdulillah tidak ada apa-apa mengganggu dan saya tidur lena sampai ke pagi. Mungkin sebab letih, tidur agak lewat disebabkan kejadian ini. Sampai hari terakhir dekat Cameroon, semua baik saja. Sebelum pulang, saya dan kawan-kawan bergambar beramai-ramai di hadapan apartmen sambil mulut keluarkan wap sejuk
waktu pagilah konon. Kami rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku lah dan langsung tak pinggirkan Zara. Tapi Casey, sampai hari ini saya tak pernah buka cerita ni semua dengan kawan-kawan saya. Saya masih berkawan dengan Zara, tapi saya tak pasti betul ke Zara masih ingat peristiwa ini. Atau mungkin Zara dah lupa. Dan saya fikir mereka, saya fikir mereka cerita pula nanti. Saya mungkin nak ceritakanlah pada mereka nanti. Cameron Highland ni pula destinasi favourite keluarga. Berkali juga pergi ke sana dengan keluarga. Tapi saya tak pernah dekat ingat dekat mana apartmen yang saya pergi dulu. Macam saya cakap tadi, otak saya dah tapis semua ke si. Saya hanya ingat benda-benda yang kejadian berlaku pada malam tu je. Dan itulah kisah pengalaman. Sekian saja cerita saya dari Awin, peminat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Baik, kisah berikut. Terima kasih pada Awin, bukan nama sebenar. Perkongsian kisah dia dengan tajuk cerita Main Sembunyi di Tepi Corner Apartment. Tempat yang dijumpa kawan tu lah dekat aircon. Tempat aircon punya latch. Kawasan tu lah. Okey. Selanjutnya, terima kasih sekali lagi pada pengirim kita, Awin, yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Selanjutnya, saya nak ceritakan pada anda semua. Okey, pengalaman berikut ini datang daripada pengirim kita. Nama beliau adalah... Okey. Assalamualaikum, Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Lydia. Kisi boleh panggil saya Dia. Ya, D-Y-A. Nama Dia. Betul lah sebutannya. Nama dia, ejaannya L-I-D-Y-A, Lydia. Okey, Dia. Dia nak share satu peristiwa. Ini berkenaan dengan jiran Dia. Jiran Dia, okey. Saya tak nak sebut tajuknya. Sebab kalau saya baca tajuk, dia dah macam giveaway tau. Begini kisah Dia, very simple. Tapi bila anda cuba pejam mata dan mengalak, cuba hayati kisahnya, memang seram. Okey, kata Dia begini. Pengalaman saya kesi berlaku dekat rumah yang saya tinggal. Ini berlaku di Singapura. Kisah ini berlaku di rumah saya dekat Bedok North. Sebenarnya Dia ada kasihlah nombor blok semua. Tak perlulah saya sebutkan blok berapa. Tapi inilah peristiwanya. Dia kalau balik, antara benda yang paling prominent adalah bau minyak kapak. Ada seorang makcik ni yang dia nak gunakan nama samaran. Makcik ni dia panggil nama dia Mak Yah. Mak Yah. Mak Yah ni dia memang terkenal dengan minyak kapak. Mana dia pergi, nanti boleh bau ke si minyak kapak. Dia masuk lift. Kalau kita, dia masuk lift, dia keluar aje. Dalam beberapa minit selepas tu kita masuk lift tu, Mak Yah pernah naik lift ni lah. Boleh bau minyak kapak dia. Dia memang suka sapu minyak kapak. Daripada saya rasa mungkin seluruh badan dia mandi dengan minyak kapak. Sebab bau minyak kapak dia memang kuat. Dipendekkan cerita, Casey, Mak Yah meninggal dunia. As expected lah kan dalam cerita macam ni. And this is true story. Mak Yah meninggal dunia. Bila Mak Yah meninggal dunia, you know, words speculate. Kita dah mulalah buat-buat cerita tentang Mak Yah, Mak Yah. Mula-mula tak ada apa-apa ke si. There's nothing scary about Mak Yah meninggal lah. Sampaikan satu kali tu, abang saya cakap, Dik, kau ingat tak Mak Yah yang suka pakai minyak kapak tu? Asal bang, dia dah meninggal ke bang? Kemudian abang cakap, aku tahu dia dah meninggal. Kau just imagine kalau kita balik tiba-tiba bau minyak kapak. Abang ni. Marah dia, marah saya dekat abang saya. Abang saya ni memang suka buka topik macam tu. Saya marah dia, kata abang ni meripik lah. Orang tu baru meninggal tau. So satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dah masuk 5 hari lah. Tak ada apa-apa berlaku lah. Saya keluar balik malam ke, saya keluar petang ke, tak ada apa-apa berlaku. Casey, sampaikan satu malam tu, saya tengah duduk dekat ruang tamu. Apabila saya terdengar bunyi, saya dengar ada orang ketuk pintu. Kebetulan pada malam tu, abang saya tak ada dekat rumah.
Mak saya tak ada dekat rumah, bapak saya pun tak ada dekat rumah. Saya dalam rumah tu hanya saya dengan adik saya. Adik saya dalam bilik tengah sibuk main game. Saya dekat ruang tamu tengah main phone juga. Tapi bila dengar orang ketuk pintu, saya pada mulanya ingatkan rumah jiran sebelah yang diketuk. So saya tak bangunlah buka pintu. Kemudian diketuk lagi. Selepas dengar bunyi ketukan, tiba-tiba jiran saya sebelah ni ada seekor anjing. Anjing dia jarang-jarang sangat buat bising. Tapi malam tu dengar ke si bunyi anjing jiran yang tak henti-henti menyalak. Kemudian dengar bunyi ketukan. Dalam hati saya, siapa pula datang ni? Kejap. Saya pun bangun. Saya bangun, keluar sampai depan pintu. Saya buka pintu. Ada apa? Casey? Siapa tu? Tak ada orang dekat depan. Siapa tu? Saya tengok daripada pagar besi pintu rumah saya. Sebelah kiri, tengok sebelah kanan. Tak ada orang. Tiba-tiba... Astaghfirullah. Kenapa bau minyak kapak ? Adik. Adik saya tak dengar. Sebab telinga sumbat dengan earphone main game. Saya nak bergerak tak boleh ke si? Sebab saya macam tergamam pada masa tu. Adik. Bau minyak kapak makin kuat. Adik. Terus saya teringat. Baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surah, baru boleh bergerak, kedebam pintu saya tutup. Casey, saya masuk dalam bilik, marah adik saya, buka pintu, nasib baik dia tak lock. Adik saya ternampak saya, terperanjat. Kemudian, saya cakap, adik, kakak panggil kau tau. Marah saya dekat adik saya. Saudara para penonton Malam Seram, bayangkan bila saya marah adik saya, bila saya masuk bilik adik saya terperanjat ya ketika saya marah dia. Adik saya pun buka earpiece. Ada apa panggil? Untuk main game lah. Adik saya. Kak. Kakak pakai minyak kapak ? Asal kuat nah. Kuatnya. Casey, minyak kapak tu bau dia dah masuk dalam rumah, Casey. Adik, jangan main-main lah. Baulah kakak kan pakai. Adik saya. Saya terus, adik. Ikut kakak, adik. Kita keluar kejap boleh tak? Turun bawah. Adik saya masih agak berdegil. Tapi dia tahu something is not right. Kejap. Adik ambil topi. Dia ambil topi dia. Dia bawa phone dengan earpiece. Dia dengan saya keluar rumah. Kita jalan all the way dekat koridor. Adik tanya, Kak asal? Jangan tanya adik, turun bawah dulu. Turun bawah. Sampailah my parents balik. Baru kita balik ke rumah. Casey. Mak Yah Casey. Takkan dia masuk dalam rumah saya? So bila mak dengan ayah saya pulang, saya cerita apa yang berlaku. The next day, daripada pagi sampai ke malam, mak saya onkan CD bacaan surah-surah non-stop. Takut ke si? Mak ya, minyak kapak. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya Casey. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Malam Seram. Tadi kisah daripada pengirim kita, cerita Mak Yah seram tadi, kisah Mak Yah tadi. Boleh kita terbayang-bayang. Seram
Bila dia masuk bilik, dia tegur adik. Teman, kau buat apa? Asal bau minyak kapak. Itulah kisahnya. Terima kasih yang sedang menonton Malam Seram. Dan jangan lupa yang anda sedang menonton, terima kasih saya ucapkan kerana sudi share video di YouTube ya maupun di Facebook. Terima kasih banyak. Dan kiriman-kiriman ada kata kisah seramnya kisah ni, ya Allah, kakak suka pakai minyak kapak. Kisah bebasan malam ni lah, kakak tak pakai minyak kapak lah. Kan macam tu kan, saya kata cerita-cerita malam seram hanya sekadar perkongsian, sama ada benar ataupun tidak kita pun tak tahulah kan. Mak ia minyak kapak eh. Ayalah, adik dia pun main game tak ingat dunia. Kakak panggil adik, rupanya dalam bilik tengah sumbat earpiece eh, tengah main game. Jadi itulah kisahnya minyak kapak. Minyak kapak. Cap ibu dan anak, adakah salah minyak cap kapak? Dulu ada tau bila saya buat rancangan di radio dulu kan, ada penaja. Minyak kapak punya penaja. Eh? Masih wujud lagi eh. Dah berpuluh tahun eh. Okay. Terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram dan berkongsi kisah pengalaman anda. Macam-macam lah pengalaman kisah yang diketengahkan. Ingat, rancangan Malam Seram ni hanya sekadar satu hiburan saja. Pada yang nak kongsi kisah melalui WhatsApp, boleh hantarkan voice note rakaman suara anda ke +65 8131 0287 ya, +65 8131 0287, ataupun boleh hantarkan kiriman teks, WhatsApp teks ke talian yang sama. Tapi mesej lah, KC, saya ada cerita, boleh tak call saya? Dan cakaplah cerita saya ketika saya berkelah ke, cerita saya ketika saya mengendalikan blah-blah-blah. Anda tinggalkan komen ataupun WhatsApp, saya akan cuba hubungi anda untuk berkongsi pengalaman-pengalaman seram. Ya, yeah? Okay. Selanjutnya sebelum saya berehat dengan satu lagu, yang ini saya nak bacakan kisah selanjutnya daripada pengirim kita. Siapa namanya? Okey, tak apa. Cerita daripada pengirim kita yang bernama, kita sambung selepas ni. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, pengalaman ini, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya yang sudi ya berkongsi pengalaman anda ya. Katanya waalaikumsalam. Kisah saya ni apa ni? Okey, saya ternampak ni. Kalau tadi ni, okey, tak nak baca dulu lah title eh. Nanti awak tahulah, dia macam ada persamaan sikit eh. Kebetulan agaknya lah. Ya, saya kongsi kisah saya yang ada kaitan dengan cerita pembuka tirai malam seram beberapa malam yang lalu. Dan katanya terima kasih. Sekejap eh, dia ni macam terpotong pula. Sekejap, let me just shrink this thing. Okay, dia dia. Saya cuba, tak boleh lah. Okay, tak apa. Saya cuba bacakan kisah sebab dia punya font dia gunakan kecil sangat. Kemudian bila saya zoom in font dia untuk besarkan, saya dia ada that scroller bar yang susah nak baca lah. Kalau tidak nak scroll tepi kiri kanan nak baca the whole text. So saya kecilkan dan baru nampak semua. Jadi mudah saya baca. Begini kisah pengalaman daripada pengirim kita. Jom. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kongsi kisah saya yang ada kaitan dengan cerita pembuka tirai malam seram beberapa hari yang lalu. Sebabnya ini kiriman saya terima agak beberapa hari lalu jugalah. Terima kasih jika sudi membaca cerita saya. Mohon rahsiakan nama dan perkara peribadi saya. Saya hantar menggunakan email rasmi kerana ingin membuktikan bahawa cerita ini bukan rekaan. Email rasmi ini adalah email rasmi sebuah universiti yang beliau mungkin bekerja ataupun masih menganut sebagai seorang pelajar mungkin ya, tapi dia gunakan. Dan saya periksa email dia, memang dia email rasmi. Contoh email rasmi tu macam mana? Okey, saya tak nak sebut yang inilah eh. Contoh kalau awak kerja dekat
SO kan. Nama anda Raman. Raman RH at SO.com. Macam itulah. Ha. Jadi email dia memang legit daripada sebuah university di Malaysia. Ada .edu semualah. Okay. Jadi saya terpanggil untuk bercerita mengenai keadaan saya apabila mendengar sahabat kita bercerita pada episod mengenai ilmu gerun. Saya percaya wujudnya ilmu sebegitu kerana saya masih ada ilmu yang dipanggil, dia letak bold letter, ilmu pembengis. Orang takkan bercakap dengan saya selagi saya tak memulakan percakapan. Malah ramai yang mengatakan air muka saya seperti samsing, garang, nampak garang. Pernah ditegur di stesen bas suatu masa dahulu. Seseorang bertanyakan adakah saya pemandu bas sedangkan saya pensyarah di universiti yang saya mengajar hampir 20 tahun. Tiada seri seorang guru di wajah saya, Kesi. Saya nampak memang bengis, nampak marah. Saya nak tunjukkan Kesi. Sampai korang tanya, abang bas berangkat pukul berapa bang? Dia tanya saya, dia ingatkan saya pemandu bas sebab wajah saya ni tak adalah ciri-ciri seorang pensyarah. Jadi ceritanya begini. Saya dilahirkan dengan perwatakan yang agak lembut. Tapi saya bukanlah ya yang kaum-kaum yang disebutkan tu. Sejak dari azali, saya memang mempunyai perwatakan yang lembut dari segi percakapan dan cuba untuk berubah dengan bermain rugby, hoki. Tetapi masih sebegini. Akhirnya saya redha dengan ketentuan ilahi dan Allah tak bagi sesuatu yang buruk kepada hambanya selagi hambanya redha atas kejadian. Kan? Jadi saya tak cakap kalau saya lembut ni dalam kategori tidak. Saya masih juga seorang lelaki, cuma perwatakan saya yang lembut. Selepas menamatkan pendidikan menengah dengan cemerlang, saya ditawarkan masuk dengan biasiswa ke-6 universiti di dalam Malaysia masa tu. Arwah ibu dan bapa saya mula risau. Tahu kenapa mereka risau? Kerana takut saya dibuli apabila melalui alam di universiti. Makanya mereka meminta saya untuk melawat seorang guru yang saya panggil ustazah di kampung saya. Saya diminta membawa minyak wangi roll on, sejenis minyak wangi yang selalu saya gunakan. Bawa tu sirih pinang dengan pengeras tak banyak ke si, hanya 25 RM je, RM25. Sambil melihat-lihat tapak tangan saya, guru tersebut memberitahu, "Kamu badannya besar tapi hati kamu ni agak kecil," kata guru yang merawat tu lah. Seterusnya guru tu membaca beberapa potong ayat. Saya lihat kitabnya, bukan kitab Al-Quran. Mungkin tafsir atau kitab yang lain agak usang. Dia baca daripada kitab tu, "Kamu sapukan minyak wangi ini sebelah pagi sebelum melakukan apa-apa kerja. Bangun saja pagi, ambil ni sapu. Orang akan tengok kamu, orang akan rasa gerun dan tak akan cuba membuat benda-benda tak baik, nak mengejek, nak berseluruh, nak bergurau, tidak akan. Kamu sapulah setiap pagi. Jangan buat benda dulu, bangun aja first sapu tu." Jujur Kesi, saya rasa seram pada masa tu bila dikatakan oleh seorang guru ni yang saya kena berbuat demikian daripada bacaan-bacaan tu tak tahu buku apa, kitab apa yang digunakan. Jadi entah kenapa, saya teruskanlah usai saja proses tersebut. Saya terus pulang. Ikhtiar arwah ibu dan ayah berkesan sehingga habis minyak wangi tu saya pakai. Setiap pagi bangun, saya sapukan dekat tangan. Bangun, saya sapukan. Memang tiada orang yang teringin berbuat khianat kepada saya sepanjang belajar di 3 buah universiti sehingga saya mendapat PhD. Ya, kesannya bukan sehingga minyaknya habis ke si, macam dah sebati dengan diri. Bayangkan bila setiap hari pakai gunakan minyak tu, lama kelamaan seolah-olah macam dah sebati. Namun sedar tidak sedar, ada kesan sampingan daripada pengubatan tersebut. Dia tidak ada kesan sampingan, dia bukan tak ada, dia ada kesi. Saya susah nak mendapat kawan. Bayangkan, sesiapa yang saya mendekati, dia hanya setakat kawan dekat situ je lah. Saya tak ada kawan dan saya ni mempunyai sifat yang suka memberontak, suka juga menyendiri dan suka memendam rasa.
Marahnya saya sampai orang boleh menangis kerana terhiris dengan kata-kata saya. Saya kalau cakap, Casey, kalau nak marah orang tu, saya tak ada nak beralas, Casey. That is one side of me. Iaitu saya dah hilang sifat-sifat tu. Jadi saya cakap, aku cakap jujur apa? Ha, aku cakap jujur, kau nak dengar. Itu saya. Dengan kata-kata saya je orang boleh teguris. Sebab dah tak ada dah nak beralas. Saya cuba mengawal, tapi kemarahan tu macam api yang dicuram minyak. Layaknya macam itulah, berkobar-kobar saya kalau nak marah orang. Jadi senang marah dan namun sedar tidak sedar, saya semasa saya sedang menyiapkan tesis master, jadinya saya kuatkan amalan saya melawan api yang berkobar-kobar dengan wuduk. Alhamdulillah, Casey, berkesan. Setiap kali saya nak marah, ambil wuduk. Setiap kali nak marah, ambil wuduk. Memang berkesan, tapi memakan masa yang lama lah. Jadi malangnya sehingga umur saya yang berusia 42 tahun sekarang ni, saya masih belum berumah tangga. 5 kali saya tunang, 5 kali terputus. Mungkin semua dah tak sanggup dengan perangai saya, kan? Yang terakhir tinggal 2 bulan sebelum nak berkahwin, terus terputus. Mungkin tak ada jodoh agaknya. Arwah ibu saya risau keadaan saya, lantas berubat dengan sebuah pusat rawatan Darus Syifa. Ustaz tersebut memberitahu bahawa saya dijaga oleh seekor harimau yang mengakibatkan muka saya nampak bengis dan hilang serinya. Orang yang dekat dengan saya lama kelamaan akan lari disebabkan ketakutan, Casey. Casey, saya pasti dalam hidup saya, saya hanya berubat sekali itu saja dengan seorang guru yang saya gelarkan sebagai ustazah yang dah pun meninggal dunia. Saya bukanlah orang yang mengejar benda-benda gaib. Tak juga saya tinggalkan solat, tapi takdirnya sebegitulah keadaan saya. Moga Allah menemukan jodoh saya di masa depan. Amin. Dan kat bawah ni, regards. Ada nama penuh dia. Kemudian ada kat bawah tu lah, kira macam kalau selalu kan official email daripada sebuah universiti ada tinggal kat situ. Memang dekat sini beliau adalah seorang lulusan PhD kan, dan di sebuah universiti malah ada nombor-nombor yang sewaktu dengannya yang disertakan dengan sign out email yang dikirimkan. Seperti katakan tadi, saya cerita bukan buat-buat. Saya email Casey melalui alamat email rasmi untuk membuktikan cerita saya ini benar. Sampai sekarang tak ada orang nak dekat dengan saya. Setiap yang datang tidak kekal, Casey. Doakanlah saya, semoga saya mendapat jodoh. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Salah akidah.
lintas, kau lintas lah. Tak asal kau asal lah. Segi bertiga menjadi tujuh garis, tujuh jadi lintas putar. Berhubungan kau lintas di ruang itu putar kau lintas. Janji bukan aku yang kamu. Tiada lagi dia, masih lagi ada kamu. Terima hakikatnya dia pergi lebih dahulu. Usah-usah lagi kau bertentang kenyataan. Mudah mengujat ibu belah. Bangunlah, bangkitkan semangatmu. Kuatkanlah, kuatkanlah isi hati imanmu. Pulanglah, pulanglah ke arah tuju yang satu. Ke arah tuju yang satu, ingatlah pada yang satu. Janji bukan aku yang marah, bukan aku yang marah. Diri besar dirimu, jadi diri mampu jadi kau. Karena mereka kau cinta, pada ku sebelah kau datang. Kau sampai ku kesal kau pula. Lewat tengah malam, aku memuja. Sudah pergi, apanya terasa sepi, perihnya hati. Ingatlah, ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosa, berdosalah bila panggil si mandi. Bangunlah, bangunlah, bangunkan semangatmu. Bangunlah, bangunlah, bangunkan semangatmu. Bangunlah, bangunlah, bangunkan semangatmu. Dengar tujuh yang satu, ingatlah pada yang satu. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, lagu tadi anda dengar lagu Memujamu menampilkan Rafahat Hamzah iaitu Idris dan Akmal. Lagu tadi dan kita akan sambung kisah-kisah anda dalam rancangan Malam Seram bersama dengan saya Casey. Ingat rancangan Malam Seram ni hanya sebuah rancangan perkongsian, rancangan hiburan yang mana saya dapat banyak email daripada penonton-penonton, pengikut-pengikut, followers rancangan Malam Seram untuk ketengahkan pengalaman anda kan. Email anda ada yang hantar saya beberapa kali dan ada juga yang saya terlepas dan hantar lagi barulah dapat saya baca. Ada email yang saya bacakan tu baru saya terima beberapa hari yang lalu. Juga ada email yang beberapa bulan yang lalu. Jadi tengoklah kadang-kadang saya pun terlepas juga eh. Bila nak baca kiriman email tu macam alamak terlupa yang ini, terlepas yang itu. Jadi terima kasih banyak kerana sering kali mengirimkan email dan alhamdulillah setakat ni dah saya rasa 10,000 eh. Email saya bacakan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih. Kiriman-kiriman anda, super sticker, super chat. Terima kasih pada pengirim kita. Casey, date stamp Casey. Terima kasih. Apik Legend. Tadi saya dah sebutkan tarikhnya. Terima kasih banyak. Cinta Tiayang. Terima kasih sumbangan anda. Jaga maut. Shout out to my kakak please Casey. Happy birthday Kak Nur Umairah. Hihihi penakut. I will always be there for you sis. Amboi. Untuk akak Nur Umairah. Betul lah. Nur Umairah daripada adik anda. Jaga maut. Adik anda akan menjaga anda. Happy birthday kepada Nur Umairah. Semoga sentiasa sihat dan happy. Yeah, InsyaAllah. Kak Nurkia, apa khabar Kak Nurkia? Terima kasih Kak Nurkia sumbangan daripada anda, sumbangan besar daripada Kak Nurkia. Assalamualaikum KC, waalaikumsalam ya. Dan katanya akak tak kerja setiap hari Khamis dan ujung minggu. Jadi dapat dengar dari mula daylight saving punya pasal, habis kerja Malam Seram pun dah habis. Lagi kalau mula satu jam earlier, laki ada YouTube, salam dari England. Itu dia. Terima kasih akak kerana tetap terus support Malam Seram. Assalamualaikum KC. Waalaikum apa ni? Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya suka Malam Seram. Okay, terima kasih sumbangan anda juga. Juga terima kasih pada CK911
From us, Raskalu and CK, keep up your good work, KC. Terima kasih kepada dua-duanya, ya. Ni dia kirim lah, kirim-kirim semalam. Raskalu kirim untuk CK911, sekarang CK911 pula kirim, eh. G Phoenix, saya rasa berada di Qatar, eh. Katanya, selamat malam Seram KC, anak-anak suruh minta lagu apik KC. Nanti saya akan cubalah kalau saya tutup tirai. Ya, sebentar nanti. Suka kan? I Love You Too. Lagu apik, lover satu KC. Okey, dah dua permintaan lagu uncle, eh. Okey. Ajiz, Ajiz, terima kasih sumbangan anda. I Love You Too, dua kali. Terima kasih sumbangan anda. Khairul Anwar, terima kasih sumbangan anda. Emma Matsoka, terima kasih sumbangan super sticker. Dan Aisyah, terima kasih sumbangan anda. Saya sebenarnya, tadi saya baru sajalah. Saya baru, apa ni, tinggal akan komen dekat Zarul Umbrella punya latest video. Saya tinggal salam Cik Zarul, sekiranya kalau malam seram ingin temu bual Cik Zarul, kan selalu kan Zarul Umbrella dia ada YouTube channel sendiri kan, kemudian dia banyak interview pramugari pramugara, ada yang antara pengalaman seram, ada juga kisah-kisah motivasi kan, mana kita pun tahu kerana COVID ni airline, especially airline crew semua affected, dan adalah dikongsi cerita-cerita di sebalik kepayahan yang dilalui. So tadi YouTube ada recommend, so tengok Zarul Umbrella ni, saya pun tinggal komen lah, tengah tunggu dia reply, ya. Eh, awak masuklah, eh. Eh, boleh lah ni, Casey. Interview, Casey. Saya nak tahu juga, eh. Kalau mana tahu Zarul Alhamdulillah ada pengalaman seram yang boleh Casey interview, insyaAllah, ya. Harap-harap pelawaan saya tu, jemputan saya dapatlah, ya, terlaksana, insyaAllah, ya. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton, dan ingat, yang dikongsi sama, ya, dalam rancangan ini, ada kata kat sini daripada pengirim-pengirim kita, ada kata KC. Oh, Zarul, eh. InsyaAllah. Sebelum ni saya pernah berkolaborasi dengan beberapa YouTuber. Dalam dunia YouTuber ni, dia pada saya lah, dia adalah satu dunia yang cukup sihat. Dia tak ada macam orang ni, standard dia ni, standard. Kadang-kadang YouTuber-YouTuber ni dia akan kolaborasi antara satu sama lain. Alhamdulillah sebelum ni saya pernah temu bual Pia Andre, kan? Pia Andre, saya pernah temu bual siapa lagi? Siapa nak lupa pula? Tu Solo Ambush. Oi. Ashraf Channel, saya pernah Osasuke Hikaru, Faizal Rozi Vlog, dan saya pernah temu bual sekarang subscriber dah 1 juta dah, eh. Siapa nama dia? Lupa pula, tengoklah. Kadang-kadang kan, Ikram, yes, Ikram, pernah saya temu buat Ikram daripada Kupi Kupi Go. Jadi kita tanyalah, tak salah kita tanya. Kalau orang tu kata okey, kasi boleh, boleh jadi, insyaAllah, doakan. Dan jangan lupa boleh pergi ke YouTube channel Zarul, cakap boleh bang, terima bang pelawaan kasi ni. Okey, insyaAllah, jadi kita nak berkongsi pengalaman daripada kisah berikut ini. Sebelum saya ketengahkan mungkin voice note dan juga beberapa cerita yang lain lah. Yang ini voice note. Okay, voice note. Salam Abang KC. Boleh sudi putarkan. Ini apa ni? Ini voice note saya. Ini apa ni? Sekejap kita dengar sikit apa. Assalamualaikum Abang KC dan pendengar Malam Seram. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin berkongsi satu kejadian yang baru sahaja berlaku kepada saya pada Isnin yang lalu, 15 November. Waktu itu lebih kurang pukul 11 malam dan saya sedang duduk di luar rumah flat tingkat 3 kediaman saya. Ketika itu, saya sedang rancak berbual dengan anak jiran sebelah rumah flat saya, dan tiba-tiba saya terperasan seperti ada objek bercahaya di pokok depan rumah flat saya. Saya pun terus mendongak untuk mencari sumber cahaya tersebut, dan alangkah terkejutnya saya bila ternampak makhluk ini. Rakan saya yang duduk membelakangi pokok tersebut tidak perasan, dan alhamdulillah saya mampu menahan rasa takut saya bila ternampak makhluk tersebut dan terus menerus membaca ayat kursi dan tiga kul dalam hati.
Sambil-sambil itu, saya sempat mengambil gambar makhluk ini yang sedang memerhatikan saya dengan kawan saya. Makhluk tersebut hanya singgah dalam masa 3-4 minit sahaja selepas saya melihatnya, dan kami pun terus menyambung cerita kami pada malam itu dan balik ke rumah masing-masing dalam pukul 12:30 malam. Untuk pengetahuan Casey, apabila saya tunjukkan gambar yang saya sertakan ni kepada ibu bapa saya, mereka mengatakan kemungkinan makhluk ini baru sahaja makan santapannya kerana kelihatan isi perutnya yang menyala. Dan saya sertakan gambar yang saya ambil untuk tatapan Casey dan pendengar malam seram. Maaf jika gambar tersebut kurang jelas. Maklumlah, hanya menggunakan kamera Android. Sekian, selamat malam seram. Bye. Okay. Baik, saya cuba forward forward to handphone saya, ataupun saya akan cuba paparkan di screen sebentar ya. Okay, sending. Saya akan, okay, jap forward to AirDrop. Okay, so ini video, video tak panjang hanya dalam 4 saat. Ha, bukan 4 saat itu seseorang ini 4 saat. Cuba ulang videonya. Tu je lah. Wallahualam, benar ataupun tidak, semua ini hanya sekadar hiburan saja. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, video tadi saya pernah share, saya rasa ketika saya buat live dengan Momok Captain, ya, saya pernah share. Ada orang tag saya dekat TikTok. Jadi video yang serupa yang dikongsi awal tadilah. Sama ada benar kisahnya ataupun tidak, Allahuakbar. Yang penting sekali, malam seram hanya sekadar satu hiburan saja. Yang ini kisah selanjutnya yang saya nak share dengan anda. Yang ini daripada pengirim yang ingin dikenali dengan namanya. Mana yang tadi Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam Kisi. Boleh gunakan nama samaran saya, iaitu Ratu Malam. Ratu Malam, nama samaran, jangan sebut nama yang tertera dekat alamat email. Baik, kata Ratu Malam, saya nak berkongsi dengan satu perkara yang saya tak pernah cakap dengan orang lain. Saya harap dengan rancangan Kisi, bila saya meluahkan apa yang saya share, sedikit sebanyak yang mendengar, yang menonton dapat memberikan saya kata-kata semangat supaya kembali fitrah. Begini kisah Ratu Malam. Kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Sekali lagi, katanya Ratu Malam, jangan sebut nama yang tertera dekat alamat email saya. Ini pertama kali saya berkongsi sesuatu pada seseorang. Khususnya untuk Casey dan rancangan Casey, saya nak berubah. Tapi saya perlukan juga dorongan, sokongan. Saya masih belum bersedia untuk memberi tahu seseorang yang saya kenal. Contoh, mungkin ibu dengan ayah, tu jauh sekali. Kawan rapat, adik-beradik ke saudara mara, tak boleh Casey. Tapi saya harap dengan rancangan Casey, dengan dorongan, saya dapat kembali fitrah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Saya adalah seorang pemakai susuk. Saya dah pakai susuk sejak tahun 2010 Casey. Susuk yang saya pakai adalah susuk kecantikan. I'm obsessed with myself. Saya memang obsessed untuk cantik, nampak cantik.
Sebelum 2010, saya obses untuk cantikkan diri saya. Saya dah pergi, saya dah beli macam-macam produk kecantikan. Saya dah pergi beberapa ya surgery untuk wajah saya. And still saya tak henti-henti untuk mencantikkan diri saya. Jadi sampaikan satu tahap saya menggunakan susuk. Susuk yang saya pakai ni adalah susuk yang tidak boleh lagi dikeluarkan. Kenapa agaknya? Dia bukan susuk berlian, bukan susuk tembaga mana-mana, tidak, kata Ratu Malam. Susuk yang saya gunakan ini adalah jenis susuk yang dipanggil susuk serbuk. Saya mendapatkan susuk serbuk ni daripada Thailand. Dan ini dibuat, susuk ini dibuat daripada tulang manusia. Dijadikan seperti compact powder. Setiap kali saya pakai, saya akan kelihatan cantik di mata ramai. Susuk tu dah sebati dengan kulit saya. Saya pernah berjumpa beberapa orang pakar dan pakar itu mengatakan benda tu tidak boleh dibawa keluar kerana dah sebati dengan kulit. Apa yang boleh saya buat adalah bertaubat dan harapan, dengan harapan Allah terima taubat saya. Nak keluarkan ketika saya meninggal tu, tanah boleh terima ataupun tidak, tak ada siapa yang tahu. Sehinggalah hari penentuannya. Casey, memang saya kalau fikir balik, apa yang saya buat ni menyesal. Tapi sekarang saya nak berubah. Saya tak tahu bagaimana nak beritahu kenalan-kenalan saya seperti kawan rapat, adik-beradik ke mahupun ibu dengan ayah. Tak ada orang tahu ke sih? Tak ada orang tahu. Tapi sewaktu saya mempunyai dan memakai susuk, saya rasa amat bangga diri. Kemana orang pergi akan puji saya. Malah dalam adik-beradik saya, semua akan cakap saya ni yang paling cantik. Contoh kalau nama dia lah, contoh kalau nama dia Seri lah. Kau tahu tak, Ma, anak-anak engkau, Ma, ramai-ramai ni, Seri itulah yang paling meletup. Contohlah, asyik dapat pujian. Kemana saya pergi, orang akan pandang saya. Tapi saya tidak pernah pun ada niat nak ada pasangan. Tidak, Casey. Saya tak tahu kenapa. Saya cuma nak nampak cantik dan nak orang puji je. Sampai sekarang, usia saya ni dah 37 tahun, saya masih tak ada pasangan. Walaupun cantik macam mana, tidak ada pasangan. Kadang-kadang rasa cemburu melihat kawan yang seusia dah pun ada 4 orang anak, dah ada keluarga yang bahagia. Saya masih kehulu kehilir dengan kecantikan saya yang tidak ada faedahnya pun. Yalah Casey, semakin kita meningkat usia, semakin kita ada kesedaran. Dulu zaman muda, hanya nak nampak cantik, nak nampak gah. Setelah saya miliki itu semua, sampai bila Casey, kita nak nampak cantik, nak nampak gah. Kita juga ada perasaan, saya juga nak berumah tangga, nak ada anak. Tapi keadaan saya tidak mengizinkan. Kemungkinan saya akan meninggal dunia tanpa ada keluarga. Kemungkinan. Tapi semua saya berserah pada Allah. Saya mohon para penonton Malam Seram mendoakan saya. Semoga saya ni diterima taubat. Dan yang penting, kalau saya beritahu sokongan, maaf, saya beritahu orang-orang yang saya kenal, mereka dapat berikan sokongan tidak memandang serong terhadap saya. Saya takut bila saya cakap pada seseorang itu, orang itu akan memandang saya serong dan benda ini tidak akan boleh saya padam, Casey. Pandang serong tu akan berterusan. Sebab itulah saya masih lagi takut nak beritahu perkara sebenar kepada orang-orang tertentu ini. Dengan rancangan Casey inilah saya harap semua dapat ambil iktibar. Kadang-kadang kebahagiaan yang kita nakkan ni tidak semestinya kekal buat selamanya. Kita nak nampak cantik macam saya. Tapi cantik tu sampai bila, Casey? Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah daripada pengirim yang bernama Ratu Malam menggunakan susuk serbuk
yang dikatakan tadi, ya, selalu kita dengar kan orang gunakan susuk yang mana kita saya ceritakanlah beberapa kali kepada anda semua, susuk tu ada susuk apa, susuk emas lah, susuk tembaga, jenis-jenis tembaga lah kan yang dicocok. Kemudian susuk tu boleh ditarik keluar. Ada orang pergi X-ray, pernah kita dengar kan, pergi X-ray, bila kena X-ray tu dalam wajahnya nampak ada macam benda-benda tajam boleh dikeluarkan. Yang ini bukan jenis tembaga. Ini jenis rebuk. Dibuat daripada tulang manusia. Dekat Thailand dia dapat susuk ni. Dijadikan macam compact powder. Bila pakai, meletup. Jadi itulah yang dikongsi sama oleh pengirim kita. Dan dia kata dia mengambil peluang saluran ini untuk luahkan dulu. Supaya dia berani untuk ke hadapan dan terima kesilapan, kesalahan yang dia pernah buat. Ya. Jadi daripada pengirim-pengirim, terima kasih atas komen-komen anda, kata-kata semangat. Ya. Kalau orang nak berubah, mengapa tidak kita berikan dorongan? Jadi kepada Ratu mana tadi? Ratu Malam, boleh bacalah komen-komen daripada geng Momok yang sentiasa akan saya rasa di sini memberikan anda kata-kata semangat. Dan yang penting sekali nak berubah tu berubah 100% lah ya. Semoga diterima, insyaAllah. Kita tak boleh menghukum orang ya. Baik, terima kasih pada semua yang sedang menonton dan sudi kongsi kiriman. Jangan hantar, sebab saya ada terima beberapa WhatsApp 1, 2, 3, 4. Ada 4 WhatsApp kirim pada KC untuk bacakan kisah. Kalau nak kirim teks, anda kena hantar email ke alamat kc@malamseram.com. Okay, kc@malamseram.com. Baiklah, terima kasih pada semua yang sudi share, sudi like dan juga sudi komen dalam rancangan ini. KC undurkan diri. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan, khususnya esok lah bersama dengan penaja Malam Seram, hashtag Team Mirzafai. Yeah. Terima kasih juga sumbangan-sumbangan anda. Windows Zip, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam KC dan semua geng Momok. Minggu depan 11 hari bulan 2 merupakan hari lahir saya yang ke-24. Wah, Windows Zip baru 24 tahun Oh, kita jarak setahun je lah beza. Setahun. Okay, Cahaya Jiwaku, terima kasih sumbangan anda. Jenny Lien, good job KC, we always support behind you. Terima kasih Jenny. Taufik Suradi, terima kasih. Aisyah, terima kasih. Dan itulah antaranya ya yang tadi saya dah bacakan. Terima kasih banyak kerana sudi support Malam Seram dan sudi share video-video Malam Seram. KC akhiri dengan lagu yang tadi ada beberapa request nak dengar lagu ni. Lagu Uncle ya, dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombongo, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared, dia terus bercakap. Uncle, marilah sini. Lepas itu gua cabut lari. Ayo, gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh, baru ingat gua punya istri. Sayang-sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang.
Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.